Perdana Menteri umum berita positif yang memberi manfaat kepada 123,000 pesara polis, antaranya peruntukan kota khas haji. Tiada paksaan dalam pelaksanaan program Dwi Bahasa DLP, malah pilihannya adalah di tangan ibu bapa. Cacat tapi masih gigih merempit antara 91 pesara trafik yang diberkas dalam operasi sanksi jalanan di Kelang. Laporan penuh di Hari 8 Malam dan Astro Awan.com.